Nu'aiman bin Amru, sahabat Nabi yang suka berlawak jenaka hingga menyusahkan Nabi, tetapi baginda sayang kepadanya. Mari dengarkan kisahnya. Assalamualaikum. Infaklah sempena hari Jumaat ini dengan menekan butang subscribe di bawah. Terima kasih buat anda. Nu'aiman bin Amru bin Rafa'ah memiliki watak yang gila-gila dan kreatif sehingga siapa yang berada dengannya akan ketawa dan bahagia. Walaupun demikian, Nu'aiman merupakan seorang ahli Badar yang pernah mengikuti perang bersama Rasulullah. Bagaimanakah nakalnya Nu'aiman? Ini kisahnya. Pada suatu ketika, Nu'aiman melihat seorang penjual madu keletihan mengelilingi Madinah. Tidak ada seorang pun yang mahu membeli madunya. Nu'aiman lalu berjumpa dengan penjual madu itu dan diajak pergi ke rumah Rasulullah. Nu'aiman menyuruh penjual madu itu menunggu dan dia membawa madu untuk diberikan kepada Rasulullah. Kata Nu'aiman, "Ya Rasulullah, aku tahu engkau suka madu. Ni aku hadiahkan madu untukmu." Lepas bagi madu pada Rasulullah, dia tersenyum sendirian. Dia berkata kepada penjual madu itu, "Aku akan pergi sebab masih ada urusan lain. Sebentar lagi, tuan rumah ni akan keluar dan membayar harga madu itu." Si penjual madu pun merasa gembira sebab dagangannya akhirnya terjual. Tapi setelah lama dia menunggu, tak ada seorang pun yang keluar dari rumah itu. Akhirnya, penjual madu itu mengetuk pintu rumah Rasulullah. "Wahai penghuni rumah, bayarlah harga maduku," katanya. Rasulullah yang ada di dalam rumah pun terkejut. Tapi bila baginda ingat itu kerja Nu'aiman, Nabi jadi nak tergelak. Tanpa bercakap banyak, Rasulullah membayar harga madu itu. Masa Rasulullah bertemu dengan Nu'aiman di masa lain, baginda tersenyum dan berkata, "Hang buat apa wahai Nu'aiman?" Sambil tersenyum, Nu'aiman menjawab, "Ya Rasulullah, aku tahu engkau suka madu, tapi aku tak ada duit untuk membeli dan menghadiahkan kepadamu. Aku tolong hantar saja madu tu. Semoga aku dapat pahala." Sakit kepala kita mendengar apa yang dibuat oleh Nu'aiman. Namun, Nabi tidak marah dan tetap sayang pada Nu'aiman. Apa yang boleh kita ambil di sini adalah betapa Nabi sangat meraikan semua orang. Baginda bukanlah seorang yang tidak boleh diajak berjenaka. Bahkan jenaka Nu'aiman ini tahap berat sampai perkena Nabi. Tapi relax dan open-minded Nabi itulah yang mahal. Di sini, memberikan gambaran sebenar bahawa Nabi bukanlah insan yang keras dan skema. Inilah tanda Nabi sangat disenangi oleh semua orang termasuk Nu'aiman yang suka buat gila-gila dengan Nabi. Di sisi lain, bukan semua para sahabat Nabi bersikap serius. Bahkan ada juga yang suka berlawak dan perkena orang macam Nu'aiman. Tandanya, keimanan bukan hanya milik orang yang sopan dan baik. Bahkan iman juga menyentuh mereka yang gila-gila seperti Nu'aiman. Siapa yang nakal macam Nu'aiman, jangan takut untuk menjadi orang beriman kerana Rasul tetap sayang pada anda. Nabi mengiktiraf Nu'aiman dengan berkata, "Fawallahi ma'alimtu illa annahu yuhibbullaha wa rasulah." Demi Allah, yang aku tahu dia mencintai Allah dan Rasulnya. Hadis Al-Bukhari. Moga sebahagian kisah Nu'aiman ini mentransformasikan diri kita untuk menerima siapa saja yang ikhlas mahu bersama Islam walaupun mereka memiliki pelbagai latar belakang yang membuat kita pening kepala. Ayuh, terus kuat demi Islam. Assalamualaikum.